Maju lah, maju lah. Kamu sih kasih teman pakam. Maju ke situ. Kau tuh jangan cah hebat. Tenyulah. Kau tuh jangan hebat-hebat. Sudah. Maju lah. Serang. Maju lah. Maju lah. Serang lah. Tindak sini. Maju kamu. Kenapa bu? Nah bu, aku ada bukti ini. Ada bukti aku. Sama satu keluarga tim ya. Terdiri dari bapak, ibu, anak. Anaknya dua orang tim ya. Pelaku ngontrak di situ. Nah enak dinding ya. Dalamnya masuk dalam ya? Iya, dari belakang sini itu ya? Masih lengket. Nah ini rumah yang bung tua pelaku tuh yang ngeroyok tuh. Oh deketan. Deketan ya. Sini. Lari ke dalam itu. Emang cuma apa sih? Iya. Jadi belakang sini apa nggak tepat belakang ini? Pak, belakang ini. Dikejar dulu baru duel atau cak mana? Belum tahu dia duel. Enggak sih dia di belakang itu. Tim berapa korban nanti? Ini korban. Yes. Oh ini nih. Darahnya. Dekat sini apa di dalam lagi? Ini, daeng, dalam. Oh, ya Allah. Dari mana, Yes? Dalam. Masuk. Ini terakhir. Ini. Ini. Yang di semen ya? Kenapa sampai sana ya? Lari. Yo, aku tuh denger tuh di dalam kan, ribut-ribut apa, gak tahu aku kan. Ternyata memang lewat di situ, gak pernah kedengeran kan, kalau di sini kan. Memang sengaja lari ke sini. Nah, yo, nah dia tuh, si Rio tuh ke belakang sini, no. Karawas ini. Lewat depan sini apa belakang? Lewat belakang, gitu lama tuh bahasa galau. Waktu dikejar tuh? Iya. Nah, pas aku buka pintu tuh lah di sini, Rio nyolat duduk di situ tuh. Oh, nah. Dean, aku masih ada. Dean, dia. Duduk di situ. Nah, terus tidak tahu ya budak yang itu tuh tidak berbaju ke sini lagi kan. Oh, nyusul lagi? Nyusul lagi, entah ngucunya, entah apa ya. Nyampak si Rionya, berlari Rionya langsung. Posisinya sudah hukum memang. Sudah hukum memang. Nah pas aku situ, ya aku tak ngurus video berlari kan. Aku langsung ngembek ini, nyusul Rionya kan. Nah aku sama kakaknya di sini. Ujung apa pangkal sini kak? Di sini lah, tengah-tengah aja namanya. Nah pas ini ada kak ganda juga kan, nolong situ kan. Langsung aku bawa ke sini, aku guling ke sini dulu kan kemarin kan. Tuh sambil ku tutup lukonyo, nah kak ganda tuh ngeluar ke mobil, langsung kami bawa ke situ dia. Tapi masih ngomong deh waktu. Masih ngomong. Waktu kita bawa ke rumah sakit tuh masih ngomong. Masih di rumah ngomong. Sakit masih ngomong. Di rumah sakit juga masih ngomong. Cerita enggak dia? Tidak sih, dia cuma ngomong tuh minta minum, itu enggak tahan, enggak kuat, itu aja dia ngomong. Oh. Gimana bang yang fakta sebenarnya bang? Gara-gara apa bang tuh? Informasinya kamu sering bikin ribut di situ keluarga kamu nih. Betul. Ah, sedikit orang ini. Besar suaranya. Masalahnya apa sampai kamu koyok sampai? Ah, di video kemarin besar suaranya ayo lah. Lu kemarin sedikit lu. Nah, iya, ayo oke. Di motor. Cek. Apa? Terus duduk di motor. Terus kakak saya lewat. Dia langsung bentak kakak saya. Bentaknya ke mana? Awalnya dia tuh ngelotot. Mata dia ke kakak saya ya kan. Namanya kita enggak spontan ya. Mau ngomong tuh. Jadi kakak saya negur dia. Jadi kakak saya negur dia, "Kenapa yang kamu
Gak setuju kayak gitu dia. Kenapa kamu sampai nantang, kenapa sampai bawa keluar kok? Nantangin. Oh, kayak itu. Sebelumnya ada dendam masalah enggak? Enggak ada. Ada. Katanya sering ribut kata tetangga. Sering ribut. Sering bawa hewan hewan peliharaan monyet. Bentar, bentar. Enggak ada. Informasi. Itu baru pertama kali. Katanya kalau ribut itu jadi begini, password katanya. Jadi kakak saya nih dia kan pintar bela diri. Kakak saya terunduk. Siapa pintar bela diri? Nantangin. Kalau bela diri jangan koyokan dah. Bela diri. Yang pintar bela diri siapa, korban atau kakakmu? Korban. Terus? Jadi saya mau mukul dia. Baring. Terus senjata itu seperti apa? Ada di, ada senjata itu di pinggang? Enggak ada. Baru ada. Yang ada. Di video. Dalam video ada. Ada. Itu video editan. Editan mah editan video kamu aduh. Dari mana editan, dari mana harus ada bukti? Kamu bedu. Kanan Pak Kapolres, Ibu Kapolres. Pak, sini Pak. Depan Pak. Depan Pak. Depan, Pak. Izin dulu Bang, lagi. Kapolres Palembang, khususnya dalam hal ini Polsek Ilir Barat 1 melakukan pengungkapan kasus yang terjadi beberapa hari lalu, atau tepatnya 3 hari lalu. Dalam terjadinya penganiayaan berat. Kemudian dari penganiayaan tersebut terjadi korban meninggal dunia karena luka tusuk. Oleh karenanya penangkapan pelaku hari ini 2 di luar kota sudah bisa dilakukan dan barang bukti juga sudah kami sita. Senjata tajam, bilah, kemudian baju korban pada saat dilukai. Untuk motif masih diduga, ini bertetangga, konflik tetangga yang sudah terlalu. Karena antara rumah korban dengan pelaku ini saling berbentet. Masih paham tetangga Pak ya? Iya, masih paham tetangga. Pak, ini katanya benar dua beradik? Iya, pelaku itu dalam pendidikan. Oke. Pak, itu untuk orang tuanya apakah juga terlibat dalam perkara yang terjadi? Masih kita dalami perannya masing-masing tergantung dari pemeriksaan dari tersangka yang ada dan saksi-saksi yang lain. Pak, ini ditangkap di mana Pak? Ditangkap di luar kota ya. Daerah mana? Daerah mana? Banyuasin, di wilayah Banyuasin. Sumbawa ya. Terus saat ditangkap dia lagi di mana polisi? Ya. Ditangkap atau menyerahkan diri ya Pak? Ya. Ditangkap atau menyerahkan diri? Ditangkap ya. Pak Kapolres, kediaman atau? Untuk barang bukti itu dari pelaku yang sempat viral videonya itu, ya. Itu sengaja dibawa atau dia pulang lagi ke rumah ambil sajam itu atau seperti apa? Sajamnya. Kami sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, keterangan saksi, karena dia akan kami dalami lagi. Yang jelas dari keterangan video-video yang viral pun bisa menjadi barang bukti. Oke. Pak, dari penyelidikan residivis salah satu tersangka di mana? Pak, untuk pasalnya Pak, ini 170 atau? 170 ya. 170 ya. Semua jangan harus pakai emosi. Selesaikan baik-baik, komunikasi, apalagi bertetangga. Tetangga itu saudara yang paling dekat. Ada apa-apa terjadi sesuatu, pasti tetangga dulu yang juga datang daripada family kita yang barangkali jauh, meskipun family langsung. Kalau saya menyesalkan, harusnya itu tidak patut terjadi di tempat. Selesaikan masalah komunikasi dengan baik-baik. Jangan sedikit-sedikit emosi. Dan satu lagi, jangan terbiasa masyarakat kita membawa senjata tajam. Apalagi untuk sebagai alat untuk kekerasan. Jangan. Ya, oke. Ini adiknya ya. Kamu yang peran mengendam ya. Ini yang menyusup ya. Baik.